Ya, Pram dan juga pemirsa, ini ada ribuan sobat ambiar membanjiri Stadion Mandala Krida Yogyakarta dalam konser bertajuk Berani Dekat bersama Didi Kempot. Ya, konser juga menggelar sosialisasi dan edukasi HIV AIDS serta pencegahannya memperingati Hari AIDS Sedunia. Konser musik dengan hashtag Berani Dekat bersama Didi Kempot dan Guyon Waton digelar di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Acara yang diprakarsai DKT Indonesia ini berhasil menyedot ribuan sobat ambiar yang memadati lokasi acara. Suasana kemeriahan terus berlangsung dari awal hingga akhir acara. Tak hanya konser, DKT Indonesia juga mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS dan pencegahannya. DKT Indonesia menggandeng sang Godfather of Broken Heart. Lantaran dengan musik, diharapkan pesan edukasi tentang bahaya HIV/AIDS bisa tersampaikan dengan baik ke kalangan remaja dan generasi milenial. Konser ini juga digelar untuk memperingati Hari AIDS Sedunia. Dan di sini kita dikasih kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan, termasuk jauhilah dan sampai kena gejala HIV semacam itu kan luar biasa. Jadi konser malam ini buat saya betul-betul sangat luar biasa. Terima kasih. DKT Indonesia sendiri hadir sejak tahun 1996 dengan menghadirkan 4 brand kontrasepsi, yakni kondom sutra, kontrasepsi andalan, kondom fiesta, dan juga Supreme Premium Condoms. Pada tahun 2019, DKT Indonesia memperkuat perannya dalam industri kesehatan reproduksi dengan menghadirkan andalan Feminine Care dan menjadikan andalan sebagai one-stop solution for women healthcare. Harapan kita adalah agar masyarakat di Yogyakarta, masyarakat Indonesia secara umumnya itu lebih sadar lagi tentang kesehatan reproduksi, melakukan perencanaan keluarga dengan kontrasepsi, dan juga mencegah infeksi menular seksual dengan HPV, abstinen, infeksual, dan use condom. DKT Indonesia berhasil melindungi lebih dari 8 juta pasangan setiap tahunnya dari kehamilan yang tidak direncanakan. DKT Indonesia juga berkontribusi dalam menjalankan program perencanaan keluarga serta pencegahan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Dari Yogyakarta, Heru Triyoko melaporkan.